Insyaallah untuk kajian syiar, karena kajian ini cukup panjang, kita bagi dalam beberapa pertemuan supaya kita semua mengenal lebih banyak tentang syiar. Lebih penting, lebih sangat penting, karena salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan syiar itu adalah karena sebagian besar kita kaum muslimin banyak yang tidak mengenal ajaran syiar ini yang disampaikan oleh di kata beliau, pesatnya perkembangan syiar di Indonesia disebabkan karena dua hal. Yang pertama, ketidakfahaman sebagian besar masyarakat kita terhadap akidah Islam yang benar, akidahnya rapuh. Ya, ini fakta. Masih banyak saudara-saudara kita yang dari sisi akidah perlu banyak diuruskan dan dibenahi. Nah, kondisi itu kemudian menjadi salah satu sebab mengapa aliran-aliran sesat termasuk syiar berkembang dengan pesat seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Amin Jabaluddin. Beliau mengutip data yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Agama. Dikata beliau, di Indonesia ini terdapat tidak kurang dari 400 aliran sesat. 400. Nah, salah satu sesat. Nah, kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat kita terhadap ajaran syiar. Oleh karena itu, kajian-kajian seperti ini menjadi sangat penting. Saya ingat dulu waktu tahun berapa ya, di rame-ramenya Ahmadiyah. Tahun berapa ya? Banyak penolakan dari banyak masyarakat kita di berbagai daerah ya, tentang Ahmadiyah. Kita melakukan semacam sosialisasi ya, fatwa MUI tentang sesatnya aliran Ahmadiyah. Kita keliling ke berbagai tempat. Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak, kesempatan ini saya sampaikan secara umum tentang ajaran syiar. Kemudian nanti, ini penting ya, mengetahui tentang adanya aliansi nasional anti syiah. Sudah ada yang pernah dengar, Pak? Sudah ya? Iya. Nah,
Madras yang kemudian berkembang atau melebar ke berbagai daerah. Ini di Bandung, kemudian di tokoh-tokoh nasional di sini ya, ada Ustadz Farid Ahmad Bah dan lain sebagainya, termasuk ketua umumnya yaitu Ustadz Atian Al-Dai di Bandung. Ini ketua umumnya di Haji Atian Al-Dai Ali M-Dai dari Bandung. Dia juga adalah ketua FUUI, Forum Ulama Umat Islam, tokoh nasional. Nah, ini deklarasi di Garut 30 November 2014 ya. Ini penting saya sampaikan karena dari sini kita bisa melihat perkembangan dan geliat penyebaran paham Syiah di Indonesia. Kalau kita mungkin nggak puas ya, nggak puas ini nggak ada kedengaran apa-apa, nggak ada kedengaran riak-riak geliat Syiah di sini. Tapi ini penting untuk kita ketahui. Kemudian tanggal 22 Maret 2015 itu di Tasikmalaya ada lagi deklarasi. Ya. Kemudian menyusul di Jakarta tanggal 25 Oktober 2015 belum lama. Nah, kemudian di Balikpapan juga sudah ada. Ya. Nggak tahu di Banjarmasin ada nggak? Belum ada. Nah, ini kita lihat apa isinya ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertitik tolak dari fakta pertama bahwa ajaran Syiah menurut keyakinan umat Islam merupakan paham yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan dijelaskan di sini penyimpangannya. Kemudian yang kedua, bahwa kelompok Syiah Indonesia semakin berani dan masif mempropagandakan paham dan ajarannya lewat segala macam cara, diantaranya dengan bertakiyah, tapi itu berdusta. Jadi kepada non Syiah itu boleh berdusta, berdusta untuk menyebarkan ajaran Syiah itu namanya takiyah. Baik melalui pendidikan, sosial, kemasyarakatan, maupun politik. Kemudian yang ketiga, bahwa telah terjadi keresahan di berbagai daerah yang menimbulkan konflik horizontal sebagai akibat progresivitas penyiaran Syiah, penolakan umat Islam, serta pembiaran politik terhadap pengembangan ajaran sesat Syiah. Maka dengan mengucap bismillah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kami para ulama, habaib, pimpinan ormas Islam, pondok pesantren dan harakah yang tergabung dalam aliansi nasional Al-Syiah sepakat menyatakan komitmen dan kami dan tekad kami, pertama, menjadikan lembaga aliansi nasional Al-Syiah sebagai wadah dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, memaksimalkan upaya preventif, antisipatif dan proaktif membela dan melindungi umat dari berbagai upaya penyesatan akidah dan syariah yang dilakukan oleh kelompok Syiah di Indonesia. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah dengan berbagai organisasi dan gerakan dakwah Indonesia
untuk mewaspadai, menghambat dan mencegah pengembangan sesat syiah. Yang keempat, mendesak pemerintah agar segera melarang penyebaran paham dan ajaran syiah serta mencabut izin seluruh organisasi, yayasan dan lembaga yang terkait dengan ajaran syiah di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ini kemudian ANAS, itu singkatan Aliansi Nasional Anti Syiah, ya, melakukan muzakarah nasional di Bandung. Ini penting untuk kita bacakan hasilnya. Pertama, penegasan kata anti dalam anti syiah bukan berarti ANAS mendukung radikalisme atau merupakan gerakan intoleran, melainkan sikap tegas umat Islam untuk mewaspadai akan penyimpangan dan bahaya ajaran syiah bagi umat bangsa dan negara. Jadi ajaran syiah itu bukan hanya berbahaya bagi akidah kita ya, tapi juga bagi bangsa dan negara. Bisa kita lihat dari sisi mana ajaran yang diupayakan, terutama masalah disintegrasi bangsa, ya, atau NKRI. Yang kedua, mengingatkan umat dan pemerintah bahwa Syiah bukan semata sekte teologis, melainkan suatu gerakan politik dengan ideologi imamah yang berpotensi membangun konflik dan membuat makar untuk merebut kekuasaan. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga, Indonesia berada dalam posisi darurat Syiah. Sudah dalam posisi darurat syiah karena campur tangan dan intervensi keagamaan, budaya, ekonomi dan politik negara syiah Iran. Karenanya presiden dan jajaran pemerintah harus lebih peka dan waspada terhadap gerakan ideologi transnasional syiah dukungan Iran ini. Kemudian yang keempat, tutup atas kebudayaan Kedubes Iran karena dinilai telah menyimpang dari tugas diplomatiknya dengan memberi dukungan pengembangan syiah dengan dana bantuan pendidikan maupun lobby-lobby politik ke pusat kekuasaan. Investasi bisnis telah menjadi alat politik pula. Persona non gratakan diploma Iran dari Indonesia. Kelima, awasi ketat dan bila perlu segera tutup dan bubarkan lembaga pendidikan, penerbitan dan yayasan-yayasan yang telah terafiliasi dengan paham sesat Syiah. Katanya di Banjarmasin sudah ada. Ya. Karena membahayakan generasi muda dan masa depan keutuhan bangsa dan umat Islam di Indonesia yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian karena mendesak MUI untuk meningkatkan hasil kajian tentang penyimpangan Syiah. Nanti saya sampaikan di sini tabel penyimpangan Syiah. Mendesak MUI untuk meningkatkan hasil kajian tentang penyimpangan Syiah Indonesia dengan segera mengeluarkan fatwa sesat ajaran Syiah. Kayaknya sampai sekarang belum ada fatwa sesat. Yang ada itu penjelasan, tapi tidak bersifat fatwa. Tidak seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah sudah ada fatwa. Hal ini penting untuk dakwah penyadaran umat Islam yang terpengaruh oleh ajaran sesat Syiah dan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penodaan agama oleh tokoh dan penganut Syiah. Jadi mungkin belum bisa dikenakan pasal penodaan agama. Itu undang-undang atau apa? Undang-undang. Undang-undang ya? Iya. Kemudian ketujuh, mengingatkan umat dan pemerintah bahwa membiarkan ajaran taqiyah, dusta, laknah, menghujat dan memaki semua bagian ibadah. Ya, taqiyah itu ibadah, laknah itu ibadah, mut'ah juga ibadah, masya Allah. Ya. Di samping jelas-jelas menyimpang juga membayangkan karakter masyarakat bangsa.
ini adalah wujud dari gerakan radikal takfiri, pengkafiran, serta gerakan hate speech, penganut syiah harus diberantas. Kawin kontrak atau muta syiah merupakan dasar kebebasan berzina dan kedok prostitusi. Ini sangat berbahaya. Nah ini beberapa, ini ada 7 hasil musyawarah nasional ANNAS, Aliansi Nasional Anti-Syiah. Kemudian 8, mendorong Kementerian Agama untuk bekerjasama intens dengan Kementerian Luar Negeri dengan melakukan pengawasan kepada misioner Syiah yang masuk Indonesia baik dari Iran, Irak, Afghanistan, Lebanon karena kehadiran dan ceramah-ceramahnya dapat meresahkan masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat menghormati sahabat dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan waspadai para pengungsi Syiah di berbagai rumah detensi imigrasi di Indonesia. Bapak dan Ibu hamba Allah dan Allah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang tabel penyimpangan ajaran Syiah yang saya ambil dari buku yang pertama, judulnya ini buku dari Ibu Pusat, mengenal dan menguasai tradisi penyimpangan Syiah di Indonesia. Saya mau jelaskan sedikit. Ya. Nanti untuk kajian berikutnya kita lebih fokus kepada hal yang sangat prinsip. Nah, dari buku ini, buku mengenal penyimpangan Syiah Indonesia, tim penulis menyebutkan, menulis membuat tabel ini supaya mudah kita pahami. Nanti letaknya, karena perbedaan antara Sunni dan Syiah ini sudah luar biasa ya, menyangkut hal yang sangat prinsip. Menyangkut hal yang sangat prinsip, sehingga kalaupun ada upaya-upaya yang ingin dilakukan sebagian orang menyatukan, itu tampaknya sangat mustahil. Karena yang sangat prinsip itu adalah luar biasa, kita nggak mungkin sama ya, nggak bisa disatukan. Satu rukun Islam. Jadi rukun Islamnya beda. Ini kan prinsip banget. Rukun Islam sudah beda. Terutama nanti kita lihat yang kelima dari Syiah ya, wilayah. Ini yang sangat berbahaya. Insyaallah saya sampaikan di pertemuan yang akan datang tentang masalah wilayah. Belum pernah saya sampaikan sedikit di sini. Ya. Jadi rukun Islam kemudian rukun iman juga beda juga. Ya. Ada tauhid, nubuah, imamah, al-adl, al-ma'ad. Tauhid, kalaupun tauhid, tauhidnya beda. Ya, tauhidnya beda dengan tauhid kita harus sunnah wal jamaah. Ya. Ini dari 2. Kemudian berikutnya syahadat. Nah, syahadatnya bukan kita ingin lihat lagi syahadat, tapi ini rupanya agak beda sedikit Bapak dan Ibu. Versinya kasih ini kan kelompoknya banyak ya. Di sini syahadatnya 3 kalimat syahadat ditambah menyebutkan 12 imam ya. Tapi video yang pernah kita tampilkan di sini tidak menyebutkan 12 imam tapi melaknat sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian istri-istri Nabi dilaknat, dan itu bagian dari syahadat. Dan melaknat sahabat dan melaknat istri Nabi itu bagian dari syahadat. Luar biasa kan? Coba kita lihat dulu. Silakan.
Terbuka beberapa kali itu ya. Terbuka lebih dari satu kayaknya. Apa telat suaranya? Syahadat. Kemudian yang berikutnya masalah imam. Imam percaya kepada imam-imam menurut kita ya. Menurut kita imam itu jumlahnya tidak terbatas.
ulama. Terkadang disebut Imam Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah. Tapi mereka punya konsep syiah, punya konsep sendiri tentang masalah imam. Bahkan percaya kepada imam, terutama imam Al-Abbas, termasuk iman. Kalau tidak meyakini bahwa 12 imam yang mereka tetapkan sebagai imam, maka sudah dianggap kafir. Kita ini termasuk kafir karena tidak percaya kepada imam. Keimamaman imam mereka yang 12. Nanti insya Allah secara lebih detail kita jelaskan pada tahun berikutnya. Kemudian masalah khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang 3 ya, dan Ali, itu adalah tidak sah. Tidak sah. Nah, di sini penjelasan para ulama, ini sebenarnya inti pokok ajaran Syiah. Jadi seandainya saja mereka meyakini bahwa Abu Bakar itu sah, Umar sah, Utsman sah, tidak ada ajaran Syiah. Ya. Jadi eksistensi ajaran Syiah itu dibangun berdasarkan penolakan terhadap khalifah yang 3. Jadi seandainya mereka mengakui sahnya khalifah yang 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka ajaran Syiah menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Nah, sedangkan mereka kan harus ada. Nah, supaya ada maka mereka wajib mengingkari sahnya kekhalifahan. Mereka tidak mengenal istilah khalifah, tapi imam, karena imam itu langsung ditunjuk dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambah dengan maksum. Mereka meyakini bahwa imam yang 12 ditambah imam-imam yang lain itu semuanya maksum. Maksum itu artinya terjaga dari dosa dan kesalahan. Tidak pernah bersalah. Tidak pernah salah. Ya. Nah, dari sinilah kemudian nanti timbul adanya hadis-hadis palsu. Karena semua yang diucapkan oleh imam itu menjadi semacam wahyu yang tak terbantahkan, yang tidak boleh ditolak. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh imam itu pasti benar. Karena imam tidak pernah salah. Oleh karena itu, para ulama kita katakan Syiah ini adalah kelompok yang paling banyak membuat hadis palsu, mengatasnamakan Rasulullah. Rasulullah bersabda. Nah, sabdanya ini dibuat oleh siapa? Oleh imam. Dan itu pun kalau betul imam yang mengatakan ya. Nah, kemudian tentang sahabat Nabi tadi sudah kita dengarkan, ditambah dengan keyakinan mereka yang lain bahwa seluruh sahabat Nabi itu kafir, kecuali hanya beberapa orang, 3 atau 4 orang yang tidak kafir. Semuanya kafir. Jadi sahabat yang jumlahnya ribuan itu semuanya murtad sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia.